Halo saudara sebangsa dan setanah air, penonton Econa Channel dimanapun Anda berada ya. Konten kali ini kita berada di dalam rumah ya. Ini nanti kita lihat reaksi dari video Mas Bri Channel ya, yang mana tadi sore Baru saja upload upload. ya, ketika dengan judul ketika Mas Bri sedang gabut joget viral Kocak 2020 ngabuburit berjoget santuy PPPD. Jadi kontennya Oke. Mas Bri kali ini lain dari yang lain. Jadi ini yang pertama kali dengan kekocakannya ya, mengisi waktu kekosongan dari jadwal karnaval. Jadi mungkin diambil dari kata WFH. gabutnya tadi ya. Jadi inti dari kata gabut itu maksudnya gimana, Mbak? Gabut itu apa ya, nggak ada kerjaan, kurang apa ya, Kurang buat kurang kerjaan kurang istilahnya. kerjaan Bukan buat kurang kerja. buat ngisi waktu luang maksudnya. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan ya, di samping saya di cewek cantik, teman hidup Partner. partner hidup ya. Jadi itu tadi konten dari Mas Bri kali ini lain dari yang lain yang sudah saya ucapkan tadi, video yang paling kocak yang menurut saya ya. Jadi pertama kali lihat tadi di sosial media, di Facebook, cuplikan sekitar 29 detik ya, yang mana pada pertama kali lihat reaksi dari saya sendiri dan teman saya cewek ya, teman tidur jadinya Konco turu. konco turu Jadi ini pehjan langsung. weteng langsung kaku lur. Jadi penasaran yang lebih lengkapnya ya, kita tonton langsung ya video dari Mas Bri di gudang dengan dua temannya, saudara Diki dan saudara Rama. Rama BBC. Bapreme BBC. Kita langsung ke jalur ya. Stay tuned. Jadi Rama jogetnya di atas sub gitu ya, karo Diki ya. Oh ya, Diki yang pakai handuk di kepala, kacamata, terus saudara Rama yang pakai masker ya. Lu lu, kayak topi. Oh mungkin pakai topi mukanya Kali. ditutupi ku jika nutupi sini wali koyo. Nah kan biasanya kan Mas Bri kan pakai topi ini kan dibalik. Oh. Dan ini kan apa pakai topi ini pada umumnya di depan Mas Bri kan nggak pernah pakai topi kayak gini. Oh gitu ya. Itu lo Mas Bri sini lo anu muyuk wakel gitu aja itu. Ya mungkin dari isi hatinya Mas Bri ya. Joget seperti ini mungkin tertawa sendiri dalam hatinya. Iki lo piye gitu maksudnya ya. Ini salah satu cara meningkatkan imun tubuh. Jadi biar oh gitu. Happy ya. Padahal pada masa kondisi seperti ini ya. Jadi WFH biar happy, biar imunnya nambah itu harus happy. Mungkin caranya Mas Bri ya gitu, joget. Nah ini joget ngarepin sapi modelnya piye. Pusing itu. Ya mungkin istrinya lihat lihat kayak gini mungkin dia tertawa kayak ya istrinya. Bani. Ya coba lihat Mas Bri Bani lek joget Bani pecat. Loh, itu power ya senja-senja itu ya? Oh, power asli itu ya? Oh iya. Kata power asli sih ngajak senja-senja petan banteng ya. Loh, loh, nyapa celononnya ngantuk? Celononnya melorot. Iya, maksudnya celononnya melorot ini Mas Bri. Iya, Mas Bri. Pecan kayak dangkel Mas Bri gini. Gini. Gawe apa boy apa boy band ah boy band bertiga gitu. Oh bikin bikin grup boy band nih kayak K-pop ya. Nek menurut sampean piye ya? Aku pertama lihat tuh yo koyo ya apa ya, kan biasanya kan ngerti dengan stylenya Mas Bri yang kalem yang cool, seakan-akan kan garang dia tuh kan, kalau dilihat kan kayak orang kan takut toh. Dengan seperti ini kayaknya lain daripada yang lain, kayak
360 derajat berbalik gitu loh. Oh gitu ya. Ya mungkin ini sisi lain dari Mas Bre yang banyak orang nggak tahu. Soalnya kan biasanya kan image-nya dia setiap kali muncul di YouTube itu kan orangnya cool, ngomongnya sedikit. Terus apa mana ya? Tapi salah loh, Mas Bre itu ramah loh orangnya. Ya, enggak, maksudnya cool itu bukan berarti enggak ramah loh. Oh gitu. Maksudnya ya. Cool itu dia tuh enggak, bukan orang yang tipikal, yes, ada kan orang yang terlalu aktif lah maksudnya. Oh. Ya mungkin dalam tanda kutip pecicilan maksudnya. Oh. Ya, maksudnya kan orangnya kan kalem gitu loh maksudnya. Bukannya enggak ramah, patut tetap ramah, cuma gayanya dia tuh cool. Iya, iya loncat-loncat. Menghibur diri. Rama. Itu lo sama ceploknya aku Diki lo minggir-minggir itu lo. Terus bawa bor. Kayaknya apa wi? Oh, kayak ngebor. Oh, kayak ngebor. Yo, intine tadi main lho. Jadi jogete Mas Breng ini ki asline sebenarnya dalam atine yo piye, gowi guyu dhewe paling kok. Yo, apa yo? Kekel-kekel karepe dhewe lho. Kalau dilihat dari mimik dari samping dari pipinya kuwi lho ya. Dari pipinya kuwi gowi yo lho. Terus nah, terus sekarang nih topinya dibalik menutupi wajahnya. Ini semi barong. Semi barong. Oh, ras ini gawu yu paling. Jadi ditutupi topi wajahnya sini gawu yu. Oh, udah selesai. Bagus, bagus, bagus. Kocak. Jadi itu tadi lur ya. Di video dari Mas Bri yang paling kocak ya. Jadi selama uploadan ya baru kali ini. Ya apa ya, di luar dari kebiasaannya Mas Bri lah maksudnya. Oh. Jogete. Ya mungkin teman-teman saya kira mungkin sama dengan saya. Jadi pertama kali lihat cuplikan mungkin di Facebook tadi sudah ada ya. Entah itu 29 detik ya. Jadi kekocakan pasti kan tertawanya pasti nganti perutku mau nganti kenceng lho. Mari buka, kajiannya video kayak gini. Lihat jadi yang matengku sengkil. Sengkil. Jadi wis kita jalur ya. Jadi oh iya, mungkin opo. Anu nanti, ya ini masukan ya. Misalnya nanti kan joget lagi kan ada temennya. Maksudnya kayak Rama sama siapa namanya? Diki. Satria Diki. Lain kali koreonya tuh ada yang bareng gitu loh, Cek. Apa yo? Gilan kayak boyband ngono. Heeh, maksudnya kan enggak joget sing sendiri-sendiri. Jadi ada konsepnya misalnya ada bagian part tuh sing jogetnya tuh sama koreografinya. Oh gitu ya. Jadi sik. Oke, ditunggu video seru. Selanjutnya Mas Bre ya. Video kegokilannya, kekompakannya pada koreografi yang di belakang tadi dua orang Diki sama Rama ya. Besok dari jarine Mama iki mau sing kompak lek joget. Ditambahi koreografi wis bagus, cuma maksudnya channel lebih bagus lagi ada koreografi yang sama gerakannya gitu loh maksudnya. Dah gitu aja ya, matur suwun pada dulur-dulur sobat dari acara channel yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya. See you. Bye.